Peperangan dengan Yahudi tak dapat dielakkan, akan sampai ke satu saat kemuncak di mana Yahudi semua akan dibunuh. Dan ketika Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon akan berkata-kata. Kata Nabi SAW. Batu dan pohon akan berkata, wahai Muslim, ya Muslim, ya ibadallah. Itu hadis. Ya Muslim, ya ibadallah. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakang aku ada Yahudi, mari bunuh dia. Itu intisari sabda Nabi. Ulama berkata, bila pokok dan batu berkata, ya Muslim, ya ibadallah, artinya golongan yang akan berjaya membunuh Yahudi, itulah standardnya. Muslim sebenarnya, ibadallah sebenarnya. Pokok pun iktiraf, batu pun iktiraf atas perintah Allah. Ya Muslim, ya ibadallah. Itu makam dia. Wahai Muslim yang sebenarnya, wahai hamba Allah sebenarnya. Batu panggil. Batu panggil, ya Muslim, ya ibadallah, bergabung. Bukan Muslim nama saja. Batu tak kata tengok sorak beranak, tak. Ya Muslim, ya ibadallah, wahai Muslim sejati, wahai hamba Allah tulen, Yahudi di belakangku, mari bunuh mereka. Kecuali satu pokok saja tak berkata-kata. Illa, melainkan satu pokok aja. Keep silent. Dia silent mode. Duduk dia aja. Pokok apa? Nabi SAW berkata, melainkan pohon, pokok, ghorqad. Rin, ro, qaf, dal. Melainkan pohon, ghorqad. Dia duduk diam. Bila masuk TV, saya baca hadis tu, saya pun teringat nak kaji. Pohon ghorqad ni banyak kat mana? Tiba-tiba ada laporan yang sahih. Banyak ditanam di bumi Israel sekarang. Jutaan pohon ditanam. Sehingga ada laporan satu buletin mengatakan bila siren berbunyi, kadang-kadang ada serangan apa-apa kan di bumi Israel, siren berbunyi. Di keluarga-keluarga pergi menyorok di belakang pohon ghorqad. Jadi ulama yang membahas bab ini berkata, artinya Yahudi percaya dengan hadis ni. Orang Islam yang tak tahu hadis ni ada. Dia tahu nyanyi K-pop bunuh diri mati sedih punya menangisnya syahdu sangat terkeluar hingui. Tapi tak tahu hadis akhir zaman ni. Tahu artis K-pop mati tu, tahu sangat. Sedih, bawa lah lilin, nak buat apa dengan lilin pun tak tahu. Punya tak betul lah umat hari ni. Kita bincang sabar dan takwa. Allah, payah nak dapat. Melainkan pohon ghorqad. Yahudi tanam pohon ghorqad. Jadi kononnya mereka jangka, selamat kita, pokok ni tak kata-kata. Tapi janji-janji yang ada pada hadis tu ialah akhirnya semua Yahudi akan dibunuh. Tak boleh lari juga. Tak boleh lari juga, kononnya sembunyi. Tapi orang Islam pun cerdik, dia pun baca hadis juga. Pokok ghorqad, cari belakang pokok ghorqad dulu. Mesti mereka menyorok belakang pokok ni juga dulu. Mestilah sama-sama cerdik kan. Artinya akhirnya Yahudi akan dibunuh, lenyap Israel. Kita kena yakin sebab ini hadis Bukhari. Jangan berputus asa. Bila tu akan berlaku itu? Bila? Jadi halakah tak pernah berminat nak bincang terperinci sangat. Sebab kita semua tak tahu. Kalau bincang pun mungkin salah. Yang penting dapat roh. Mereka pasti hancur. Cukup. Hari ini kita kena main peranan. Jangan putih asa. Tapi yang kita pasti ialah bila Dajjal datang, antara tentera Dajjal ialah Yahudi. Jadinya akan berlarutan sampai Dajjal datang nampaknya. Sebab antara tentera Dajjal, di belakang Dajjal, Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan itu tentera kuat, tulang belakangnya. Mesti Yahudi-Yahudi lain pun akan
perbantu-bantuan. Ha, jadi tentera Yahudi, tentera dari kalangan Yahudi, mereka juga tentera Dajjal. Jadi akan berlaku sampai ke situlah. Sebab itu jika ada yang mengatakan bila Dajjal dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka selepas itulah dibunuh semua Yahudi. Tak mustahil ada kebenaran jika disebut demikian.